Akhirnya Suga BTS akan jalani kegiatan wajib militer, ARMY beri pesan dan dukungan untuk Suga. Bakal nyusul Jin dan Ji-hop, Suga BTS bersiap untuk memulai wajib militernya. Dilansir dari Sumpi, Selasa, 8 Agustus 2023, Big Hit Music merilis pernyataan resmi terkait informasi wamil Suga BTS pada 7 Agustus 2023. Halo, ini Big Hit Music. Kami ingin memberitahu penggemar kami bahwa Suga telah memulai proses pendaftaran militer dengan mengajukan penghentian penundaan pendaftarannya. Kami akan memberitahu Anda tentang pembaruan lebih lanjut pada waktunya. Kami meminta cinta dan dukungan kalian yang berkelanjutan untuk Suga sampai dia menyelesaikan dinas militernya dan kembali dengan selamat. Perusahaan kami tidak akan menyia-nyiakan upaya dalam memberikan dukungan untuk artis kami. Terima kasih, tulis Big Hit Music yang dikutip dari Sumpi pada Selasa, 8 Agustus 2023. Dilansir dari kolom komentar di akun Instagram @kopamax. Terkait wamil Suga, banyak ARMY yang memberikan dukungan kepada Suga untuk menjalankan wajib militernya tersebut. Tak hanya itu, ARMY mendoakan agar Suga bisa lekas menyelesaikan wamilnya dan bisa kembali untuk berkumpul bersama para anggota BTS. Selamat bertugas Bang Agus. Cepat atau lambat yang lain pasti menyusul dan setelah itu keluarga besar BTS bakal berkumpul lagi buat mengukir deretan prestasi dan sejarah di industri musik dunia lagi, tulis akun @ririn_rrl. Selamat menjalankan tugas sayangku, Uri Yongi, mari bertemu kembali di tahun 2025. Aku lagi nabung buat ketemuan True Seven, tulis akun @ekadomiri. Sampai ketemu di tahun 2025 Bantan, tulis akun @safira_rahmawati_ali. Selamat bertugas Yun, we are all waiting for you to go and come back safely, tulis akun @entan_quadruple0. Dengan informasi terkait wamilnya, Suga akan menjadi anggota ketiga dari BTS yang menjalani wamil, mengikuti Jin dan Ji-hop. Anggota BTS lainnya juga akan memenuhi wajib militer mereka secara berurutan sesuai dengan rencana mereka sendiri. Sebagai informasi, Suga sendiri baru saja menyelesaikan tur dunia bertajuk Agus di The Day Tour di berbagai negara, salah satunya Indonesia.